Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Opus. Apalagi? Udah langsung kamu pulang ke kantor moms kamu. Lex, antar. Iya. Ayo Tut, saya anterin. Gak usah, Alex yang cut. Nanti kalau Alex yang cut nganterin aku, terus cutnya lihat, nanti cutnya sedih lagi. Alex yang cut, nanti kalau tulisannya aku udah diterbitin, kabarin aku yuk. Iya Tut. Om Hans, kalau gitu akunya ke kantor mamsnya aku dulu yuk. Iya Bu Tuti. Dadah Alex yang cut. Iya Tut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alex yang cut. Kang Adun, saya masuk dulu ya. Iya Kang Alex. Tolong dibantu ya. Saya teh takut sama Mak Eros. Bingung bantunya, Kar. Kita juga lagi butuh transferan. Iya, Kar. Hasil jualan gak nutup ini. Terus saya teh harus gimana? Tenang, Kakak Radi. Nanti saya diskusikan dulu sama Yayang Clara. Sebaiknya bicarakan dulu aja sama Mas Kemet. Maksud saya Pak Ustad. Gak berani saya. Mak Eros ngancam saya kalau saya kasih tahu Pak Ustad. Iya, nanti nenek ngomong sama Cindy. Cuma nek, Cindy tuh benci sama Edward. Padahal kan Edward sayang banget sama Cindy, nek. Cindy teh udah teranggap seperti adik kandung sendiri. Malah tuh Edward gak pernah kepikiran kalau Cindy tuh adik tiri Edward. Tapi Cindy aneh sekarang. Gara-gara Leo nih pasti. Iya. Nenek langsung pulang sekarang ya. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nek. Iya.